lakukan untuk memilih dirimu atau seneng amat nih kayaknya. Iyalah. Ya kenapa nggak boleh? Ya boleh lah, masa nggak boleh sih? Udah, buat ya. Oke. Hati lo. Kuni tipis-tipis kalau tersenyum manis satu putih cantik. Kayaknya iya bawel, mau nitip apaan sih? Nah kebetulan, gue titip tespek dong. Tespek? Gak usah kaget deh, gak usah lebay. Beneran dikit apa sih? Masa lo nyuruh gue beli tespek? Emang gue nyuruh lo beli barang ilegal apa? Ada duitnya kan? Iya emang gue ada gajian, gue punya duit. Tapi gak tespek juga kali, gue kan mau. Kan sekalian lo lagi di sana, sekalian aja gue titip ya. Hei, lo yang berani berbuat, lo juga yang harus bertanggung jawab. Dia lagi minta pertanggungjawaban. Apaan sih lo? Gak usah bercanda deh. Gue itu mau buat surprise buat suami gue. Nanti kalau hamil juga pasti gue bantuin kok, ya? Siapa juga yang mau hamil? Orang gue gak suka sama anak-anak. Ya udah, pokoknya gue tungguin. Lo harus beliin gue tespek ya. Iya, iya. Dah. Kalau gak mau hamil, ya jangan gegabah. Justru di sini orang yang gak bertanggung jawab itu ya Anda. Mas, apa Mbak? Ada tespek nggak? Apa Mbak? Tespek. Apa? Tespek. Oh, tespek. Pak Indra, tespek mana ya? Tespek Mbak. Itu, tespek di situ. Dekat sabun ya. Yang ini ya Mbak. Iya benar itu tespek. Sorry, nggak sengaja. Tuh, Mbak. Ini tespeknya benar nggak? Iya yang itu. Mbak itu sebenarnya mau jenis tespek yang mana sih? Hah? Apa? Mau jenis tespek yang mana? Oh, oke. Mbak emang nggak peduli ya? Lo ngomong apa sih? Anda itu kalau nggak mau hamil dari awal seharusnya diobrolin dulu, ya. Jangan sampai sekarang udah kejadian jadi gelagapan seperti ini. Gue nggak hamil. Lo ngomong apa sih? Gue nggak hamil. Anda nggak mau ngaku? Hah? Kenapa? Mbak malu ya? Malu Mbak hamil gitu? Ya. Tespeknya mau sekalian dipastikan nggak? Ya iyalah. Mister sok tahu. Lo nggak kenal siapa gue, jadi lo nggak usah ikut campur. Ngerti? Asal Mbak tahu ya. Kalau tentang kehamilan, saya memang harus ikut campur. Nih, duitnya. Nih, titipan lo. Makasih ya. Gara-gara lo tuh. Kok gara-gara gue sih? Itu cowok mau ngedeketin lo aja, tapi salah konsepnya. Males juga kali dideketin sama cowok sakit kayak gitu. Kan sih ah. Lagi pula, lo dilamar Prasta? Kok lo gak cerita sama gue? Keburu lupa gara-gara nih tespek. Indah, Fazil sini deh. Sini deh semuanya deh. Hanya baru dilamar, lihat tuh cincinnya. Ya, makasih ya. Tenang, undangannya ntar gue sebar. Itu apaan sih pada berisik banget? Kerja. Ini tuh jam kerja, bukan jam gosip. Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk memilih dirimu atau dia. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis, kulit tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melentik, peri yang penyayang bikin mabuk kepala. Ya emang gue ada gajian, gue punya duit, tapi gak tespek juga kali, gue kan mau. Kan sekalian lo lagi di sana, sekalian aja gue titip ya. Hei, lo yang berani berbuat, lo juga yang harus bertanggung jawab. Itu dia orangnya. Lo lihat deh, dia itu seharusnya skipping. Lagi, Anda ini ya, bener-bener. Lo lagi apa sih? Anda itu harus mikirin kandungan Anda, gak boleh itu skipping. Lo mau ngapain? Balikin punya gue? Kaju lo. Enggak.
guys, ini ya, pink. Kamu? Anda itu hamil. Eh, harus berapa kali gue bilang, gue gak hamil. Lepasin. Anda dengerin ya, hamil itu indah dan Anda bisa merusakin keindahan itu dengan hal-hal yang tak bertanggung jawab seperti ini. Gue gak hamil, harus gue bilang berapa kali gue gak hamil. Sorry ya. Teman saya ini emang kayak gini. Jadi sorry ya, Mbak. Maafin teman lo. Bagus. Mending lo aja pulang. Lo kasih obat biar otak kita tenang dikit. Anda mau ini kan? Woi. Disini Bye. Cari ilmu sama gue. Siapa yang mau liputan ya? Anya. Oke, Anya. Tata, dengerin ya. Hamil itu. Halo ya, Mbak. Halo, Nyak. Nyak, lo liputan ya? Hah? Hari ini kan jatuh saya libur. Ya, ntar gue rapel. Lo tau kan kalau skipping itu bahaya buat hamil. Makanya, gue tuh cuma ngejar. Nah, pemiliknya itu minta diliput hari ini. Tapi dia bisa nyantar sore. Dan gue mau lo. Mbak, hari ini kan emang jadwalnya si Andini yang liputan, bukan saya. Anya, jadi lo mau nolak perintah gue? Bener lo mau nolak perintah gue? Yakin lo mau nolak perintah gue? Hah? Iya. Makanya, gue itu cuma ngejelasinnya sedikit aja. Gak, biar gue jelasin aja, baik-baik aja. Saya liputannya, Mbak. Siap. Anya. Ingat ya, ini live. Jadi lo jangan macem-macem, oke? Oke, siap. Sini, saya perlu ngomong sama. Hei, mau kemana? Hei, Anda itu hamil ya? Aku tak tahu yang harus kulakukan. Keras kepala banget orang itu. Anda suka makanannya, Bang? Di sini tempat sushi paling enak. Pak, bisa diceritain sushinya di sini tuh kayak gimana? Iya, sushi di sini sangat enak sekali. Jadi semua yang ada di sini adalah makanan sehat dan untuk diet sangat cocok sekali. Ah, ini nih sushinya udah datang. Iya, silakan dicoba. Dari penampilannya udah enak banget ya. Coba ya. Iya. Untuk dirimu 50. Dokter Raisil. Bu Widya, apa kabar? Baik, Dok. Ini tas saya. Hai, tas saya. Sehat. Alhamdulillah, saya mengikuti nasihat dokter, tasnya jadi seperti ini. Yaudah, lanjutkan. Ya, dadah tas ya. Dadah, dokter. Sorry, Dok. Ya. Tati ya. Halo, Tanto. Lo di mana? Iya, gue udah di sini. Ya. Ini ada salmon sushi yang paling enak pernah saya makan. Jadi, kalau misalnya kalau kesini, kalian harus nyobain sushi salmonnya. Buat saya aja ini udah enak banget, kayak rasanya pengen nambah 5 kali, tau nggak? 5 kali? Pak, Bapak kalau misalnya bikin lomba nih, saya pasti menang. Enak banget soalnya. Nih ya, saya simpulkan bahwa sushi itu bisa bikin orang bahagia. Anda ya, adalah ibu hamil yang paling keras kepala yang saya pernah temui. Hah? Hah? Hamil? Oh, bisa-bisanya ya? Oh, lagi live. Ya, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan itu adalah kandungan ibu. Dan Mbak nggak boleh makan makanan mentah. Titik. Asal lo tahu ya, gue lagi kerja, lagi live, gue nggak hamil. Mbak kok egois banget? Mbak nggak mikirin ya, janin yang ada di perut Mbak. Janin. Aduh, gara-gara. Poyo. Semua. Sisi. Nggak boleh. Mbak lagi live kan? Masa jangan ngelak? Mbak itu kalau nggak peduli sama anak-anak, jangan kayak gini caranya. Lu!
penjara gue. Kok lo mantepik sih? Kok bantuin gue dong, gimana caranya ngomong sama Mbak Dina kalau gue ini gak hamil? Ya udah, lo tinggal ngomong sama Mbak Dina, lo ngaku kalau lo salah. Gue gak salah, yang salah tuh cowok sableng itu. Sableng gimana? Dia itu ngaku-ngaku gak hamil. Dan jelas-jelas dia tuh hamil. Kalau itu bukan sableng, namanya apa? Gimana coba gue jelasin ke dia kalau misalnya gue tuh gak hamil? Satu putih cantik, bulu mata melantik. Lagian itu cowok kenapa bisa yakin sih ngomong kalau lo hamil? Ya gue juga gak tahu. Kalau gue tahu gue gak nanya lo. Lagi pula nih ya, dia bisa tahu lo kalau gue ini gak suka sama anak kecil. Gini ya, mungkin aja sekarang dia emang gak suka sama anak kecil dan dia gak ngaku kalau dia hamil. Ntar kalau udah bayinya keluar, pasti dia akan naluri kibun akan keluar kok, percaya sama gue. Gak bakal, eh gue jamin, 100% gue jamin dia gak bakalan seperti itu. Ya, amit-amit gue punya istri seperti itu, amit-amit. Gak mau gue punya calon suami kayak dia, udah bang. Aku tak tahu yang harus. Kok aja perasaan gak kayak gitu? Untuk memilih dirimu atau beneran ya, intinya itu cuma satu. Lu gak usah ngurusin hidup orang lain dan lu gak usah ngurusin ibu hamil. Jadinya gini kan? Pangkanya yang benar. Itu karena kamu taruhnya di pinggir. Jadinya jatuh. Eh, Gil, biarin Gil. Itu urusan mereka, Gil. Bentar. Gue tenang. Bapak mau istri bapak stres? Gil. Asal bapak tahu, stres yang dialami ibu hamil akan mempengaruhi janin kandungan ibu. Ya saya minta tolong banget. Jangan ngebentak istri bapak. Iya. Permisi ya pak, bu. Bapak, yang diperlui istri bapak itu adalah kasih sayang. Ya? Iya. Maaf ya pak, bu. Gue tenang, gue cuma kasih tahu aja sebentar aja. Anya, lu gue pecat dan freelance lu gak gue perpanjang. Ya, bener. Jangan dipecat dong, cicilan saya masih banyak. Masa gak kasihan Anya, sih? Anya, stop. Lo tau gak, gara-gara lo itu PH kita dapat teguran dari TV. Tapi masalahnya cicilan mobilnya nunggak di bulan. Ya, Anya. Bodoh amat. Iya, jangan dong. Sengaja cepetan aja nih turunin. Ya. Oke. Oke. Lo gue turunin jabatannya jadi production assistant. Kerjaan lo gantiin Cahyo anterin kaset. Beneran diturunin. Ayo. Ayo deh. Ke Cahyo sekarang. Bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis. Ini yang buat kita meeting nanti. Satu putih cantik, bulu mata melantik, beri yang penyayang, bikin aku kebayang. Ini, mau gue bantuin? Serius. Rasta? Halo? Rasta? Iya sayang? Boleh. Ketemu di mana? Oke. Iya, ketemu di sana ya. Bye. Gue tinggal ya, bye. Anya? Kemana lagi? Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik, beri yang penyayang. Presta! Hai sayang. Kamu kangen gak sama aku? Tumben kamu gak sibuk. Berarti lagi kangen, ya kan? Sayang, kamu tau gak? Hari ini tuh hari yang paling ngebetein banget buat aku. Kamu pasti lihat kan acara aku. Aku lagi live, tiba-tiba disamperin orang bilang kalau misalnya aku hamil. Terus pemaluin aku di depan kamera dan lagi live. Kamu bayangin dong kalau misalnya jadi aku kayak gimana? Halo. Bukan cuma aku yang nonton, tapi keluarga aku juga. Tukan. Serinya, aku mau kita putus.
maksudnya? Ya kamu tahu kan, kalau keluarga aku tuh sangat memperhatikan bibit, bebet, bobot seseorang. Aku yakin banget pasti keluarga aku gak akan maafin kamu. Dan satu lagi, kamu hamil. Astaga, itu cowok cuma ngadeng-ngadeng datang bilang aku hamil. Padahal aku gak hamil, aku bisa jelasin sama kamu, aku bisa buktiin sama kamu. Aku gak hamil, oke? Okay? Percaya kan sama aku? Ya oke, okay, oke. Okay. Aku bisa ngerti ya. Tapi aku gak yakin. Aku gak yakin kalau keluarga aku bisa maafin kamu. Maaf ya. Aku bisa jelasin sama keluarga kamu. Aku mau ketemu sama mereka, Presta. Please, aku bisa jelasin semuanya ke keluarga kamu. Please, aku mohon ya. Meski berat namanku relakan. Maafnya. Presta, aku bisa jelasin semuanya ke keluarga kamu, please. Presta! Ini banyak banget ya. Bete! Kok kenapa Tegin mesti datangnya sekarang sih? Kenapa lagi? Gue gak ngerti maksudnya apa, coba tuh asuransi. Gede banget tagihannya. Benci gue. Lu pada gak pernah semua emang gue lagi bokeh tau. Siapa lagi tempat-tempat gue? Halo, Ki. Anya, lo kenapa? Gue sedih. Gue diputusin sama Prasa. Kok bisa? Ya udah, gue kesana ya. Ya, lo tunggu ya. Gak usah. Lo pasti capek. Gue minta tolong dong sama lo. Tolong bilangin Prasta, gue gak mau putus, jangan putusin gue. Gue sakit hati. Gue cuma mau Prasta. Gue bilang kayak gitu ya. Genap sudah 100% cinta. Sedianya ya. Gue yakin Prasta itu pasti nyesel udah ninggalin lo. Dan gue yakin juga lo bakal dapetin cowok 1000 kali lipat lebih keren daripada dia. Ya? Ya, gue aminin dulu yang itu. Daripada lo sedih-sedih, gimana kalau lo temenin gue ke rumah sakit? Rumah sakit? Ngapain ke rumah sakit? Kata tespek, gue hamil. Terus sekarang gue mau denger apa kata dokter. Serius? Thank you, Anya. Yuk, tapi tunggu dulu. Nah, enggak. Gue gak mau ke rumah sakit. Gue trauma sama Nay mendengar hamil. Enggak, gue trauma. Masa lo tega sih, Nya?
ninggalin gue sendirian di rumah sakit. Kan lo tahu, suami gue tuh lagi kerja tuh di pantai sana. Iya, gue temenin, gak usah mewek gitu, kenapa sih? Ntar anak lo ikutan mewek gue. Bener ya? Iya. Siapa tahu nanti di rumah sakit lo tuh ketemu sama dokter ganteng. Ya kan, gak ada yang tau. Udah nih, sekarang lo yang bawa nih. Kan gue lagi hamil. Ya, coba. Ya. Ayo, Anya. Kayak ginian, semakin lo pakai kayak ginian tuh semakin lo tuh mencolok, tau gak? Ya justru itu gue sengaja. Lo tau kan gue trauma sama namanya hamil-hamilan. Sekarang gue langsung dari sarangnya. Udah balik aja, Kek, balik. Jangan, Kek, kan gue mau periksa di sininya. Mau gue, ini dokternya lama ini, gak mau. Aduh, lo? Kamu? Siapa namanya? Masih ingat? Masih ingat, ha? Lo yang udah gak disitu. Yang harus ku lakukan untuk memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis sedikit berkumis, bulu tipis-tipis kalau terserah. Udah, ini cowok harus yakin banget, perhatiin deh, cowoknya juga sama, tuh liat tuh. Oh ya udah, ngomong aja terus. Iya. Kamu tahu ini di mana? Lu tuh harusnya sadar ini di mana. Dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Ya, harusnya lu gak emosi kayak gitu dong, ya. Gimana gue gak emosi sih? Itu cowok bikin gue tuh sengsara. Luar biasanya. Luar biasa apanya sih yang luar biasa? Keren banget berantemnya, dua jempol. Keren berantem? Ya apaan sih? Cie, artis YouTube ya. Kelewatan. Cie, gak usah cie deh. Buat sih. Udah. Emang benerannya, lu hamil? Enggak, gua gak hamil. Anak aja siapa bilang hamil? Gak ada yang hamil. Cie, ngeles dia. Cinta. Jadi pecah. Terus saya kebut. Terus mati jadi hantu gentayangan gimana? Bangun. Sekarang lo perlu ngediting. Awasin mereka sampai kelar. Gak ada uang lembur, gak ada uang makan. Semua lo tanggung sendiri. Itu lo mau ngeluarin duit jajan. Terus saya makan apa? Duit, Ma. Tagihan banyak banget. Kartu kredit, mobil, konser. Ma, jangan gitu dong. Saya sedihan ya. Ma, gue bodo amat ya. Bodo amat.
awas lu ya. Gue bikin perhitungan lu ntar lu. Gue bujuk-bujuk. Ya, ya. Gue gak apa-apa kan ya. Menurut lu muka gue gimana? Sedih banget. Emang sedih. Hidup gue sedih banget. Gue kasih kamu atas kehamilan. Gue mau nunjukin kalau gue ini gak hamil. Lagi-lagi mana mau hamil orang belum nikah. Jadi kamu belum nikah? Kamu hamil tapi belum nikah? Kamu mikirin gak sih masa depan buat anak-anak Anda? Hah? Mikirin gak? Lu bisa gak sih dengerin gue dulu baru komen? Oke? Gue gara-gara lo diputusin sama tunangan gue dan jabatan gue diturunin di kantor. Ngerti? Lo puas lo? Iya tapi sekarang anak... Aduh, kenapa? Stop! Dia sakit. Bawa berangkat sekarang. Sekarang. Jadi sakit. Lo ngapain, Ki? Lo tenang-tenang aja dari tadi. Tenang. Gimana saya bisa tenang? Tenang-tenang. Ini gak bisa. Apaan sih? Gue gak bisa. Lihat dong, ini gak sakit. Gak bisa lah, orang lagi sakit. Lo tenangnya gimana sih? Kita tolong aja dulu. Kasih. Tahannya. Dulu sakit-sakit pelan-pelan. Ini temen gue, ini temen gue. Tidur. Dada. Tahan ya, tahan ya. Gak bisa apaan. Mundur sebentar. Mundur sedikit. Oke. Temen gue. Gue ngeliatin temen gue! Gue ngeliatin temen gue! Enggak dong! Ki! Wah, lu keterlaluan! Bener-bener! Ki! Ki... Sorry ya... Gue lupa lo hamil... Gara-gara keegoisan gue... Lo jadi kayak gini... Maaf ya. Ya bentar lagi. Suaminya udah dikabarin? Sudah dok, tapi katanya besok baru dapat pesawat dok. Cowoknya Belin ini ternyata care juga sama pasiennya. Aduhnya, fokusnya. Dia itu udah bikin hidup lo sengsara. Jadi gak usah dipuji. Satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kepayang. Ngapain sih tangan gue dipegang-pegang? Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Oke, terus di kontrol terus ya. 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%. Kamu gak apa-apa? Aku udah gak apa-apa kok, kamu gak usah khawatir ya. Oke, gimana? Udah merasa lebih nyaman? Udah kok dok. Kemarin kamu itu kecapean, ya. Besok juga udah bisa pulang kok. Dan semuanya kelihatan normal. Jadi tenang aja. Oke, makasih dok. Ya, sama-sama. Makasih ya dok. Oh ya dok, soal apa yang semua teman saya bilang itu semuanya benar. Anya itu nggak hamil. Dan soal test pack emang saya yang suruh dia buat beli. Gitu ya. Ki, ini. Obat lo udah gue tebus. Makasih ya, Nyak. Sekalian gue balik ya, kan udah ada Haris. Thank you ya. Thank you. Saya permisi dulu ya. Saya mau minta maaf ya, saya salah paham. Gue lagi nahan diri supaya gue gak berantem sama lo. Tadi dalam kalau gak ada kilik, gue mau cakar-cakar muka lo. Tapi bukan berarti masalah kita kelar. Ngerti? Oh, Anya, hey. Ayo dong.
Halo, Prasta? Halo? Mbak Anya, kami dari petugas leasing. Besok kami mau... Di. Serem banget sih. Malam-malam ini dapat telepon dari leasing. Mas, ini ada apa ya? Tuh, ini mobil saya diapain? Kok bisa dibuka kayak gini? Saya dapat kunci serep dari dealer, Mbak. Dari dealer? Terus ini maksudnya apaan? Dibongkar-bongkar kayak gini? Ini sudah peraturan, Mbak. Karena Mbak sudah telat membayar cicilan selama 3 bulan. Mas. Kalau Mbak mau komplain, Mbak silahkan datang langsung ke kantor leasing kami. Dan kunci mobilnya saya ambil. Mas, tapi saya bisa jelasin, Mas. Mas. Maaf ya, Mbak. Mas, tolong, Mas. Mas. Aduh, kasihan banget sih teman gue yang satu ini. Iya, makanya gue lagi pusing nih. Masalahnya tuh dahsyat banget. Gue sampe gak bisa mikir gue butuh kopi. Ya udah, sana minum kopi. Oh iya, hari ini lo gak usah ke rumah sakit ya. Gue udah di jalan pulang nih. Iya, ya udah. Cepet sembuh ya. Bye. Maaf, Mbak. Kartu kreditnya gak bisa digunakan. Gak bisa. Bisa sih. Yaudah, bentar. Mbak, buruan dong, Mbak. Nih, ini pasti bisa. Tuh. Maaf, Mbak. Yang ini juga nggak bisa digunakan. Aduh, Mbak, cepetan dong. Seriusan, bercanda-bercanda seriusan nggak bisa nih. Nggak bisa, Mbak. Aduh. Mbak, buruan dong. Bentar, satu lagi. Bentar lagi. Dari tadi bentar lagi, Mbak. Nih, ini terakhir. Yakin, pasti bisa. Yang ini juga nggak bisa, Mbak. Atau Mbak mau pakai uang cash aja? Mbak, masalahnya tadi saya naik taksi aja diturunin di sini karena uang saya nggak cukup. Gini aja deh. Nih. Ini jam harganya 1,8. Tuh. Maaf, Mbak. Nggak bisa. Kami hanya bisa menerima kartu kredit, debit, dan uang cash, Mbak. Mbak, keluar dari sana, Mbak. Ayo, Mbak. Aman. Yaudah. Untuk memilih dirimu ataukah dia, dua-duanya sama-sama aku suka. Tapi aku harus pilih. Semua gara-gara itu cowok. Mau lihat aja, gue bakal bisa ganti rugi. Ibu jangan lupa makan ya. Oh iya dong. Kafe yang cocok buat ibu hamil di mana ya? Kebetulan sekali. Ibu, kalau mau tanya tempat makanan, tanya ke dia. Dia itu adalah reporter kuliner. Jadi dia pasti tahu tempat makanan yang bagus buat orang hamil. Di mana ya, Mbak ya? Soalnya saya ada alergi juga. Oh, gitu ya. Boleh minta kartu namanya, Mbak? Boleh. Makasih ya, Mbak. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Mbak. Mari. Ya. 100% cintaku. Loh? Saya mau minta maaf. Saya sudah bikin hidup kamu hancur. Jadi, kalau kamu mau, saya bisa periksa kamu dan nanti saya... Nggak usah. Gue kesini mau bilang, gue nggak jadi periksa sama lo. Mending gue periksa sama dokter lain. Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih. Jadi hasil pemeriksaan, hasilnya negatif. Artinya, saudari Anya tidak hamil. Saya sudah buatkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa Mbak tidak hamil. Silakan terima. Saya buka ya, Dok. Makasih ya, Dok ya. Makasih banyak. Makasih, Dok. Aku udah dapat surat keterangan kalau aku enggak hamil. Kamu kenapa sih, Pras? Dulu kamu gak kayak gini.
Ada apanya nih? Kayak ada isinya. Gak ada. Apaan sih yang dibuka aja? Kok kayak ada? Ini serius buat aku? Pakai ini. Makasih ya. Ya gue mau ngopi, gara-gara kemarin gagal ngopi gue jadi sumpek tau gak? Ya udah, abis itu langsung balik ya. Ntar dicariin Mbak Dina loh. Ya oke. Bye. Rasta. Udah tunangan? Itu kan yang mau kamu, bukan aku. Dan sebenarnya di sini aku udah capek sama kamunya. Aku udah gak tahan sama kamu. Terus yang kemarin bibit bebet bobot? Karangan, itu semua karangan aku. Asal kamu tahu ya, kamu tuh hobinya maksa. Kamu tahu gak perasaan aku kayak gimana? Kamu gak akan pernah tahu. Sampai akhirnya aku bingung gimana cara untuk ngebohongin kamu. Untuk mutusin kamu ya seperti ini caranya. Tapi tetap aja, gue gak terima, Anya, gak terima! Anya! Gue tuh... Anya. Ini siapa? Kenalin, saya Ragil. Pacar barunya Anya. 100% cintaku. Dan untung aja ya, Anya mau lepas senada. Karena sekarang, saya bisa lindungi Anya secara utuh. Harus kulakukan untuk memilih dirimu atau gadian. Anda kaget? Sama-sama silakan. Suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis, kalau tersenyum. Apa sih? Apa yang lo pura-pura jadi cowok gue segala? Saya ini cuma bantuin kamu aja kok. Kalau lo gak ngancurin life gue, ini semua gak bakal kejadian. Iya, tapi sekarang kamu tahu kan sifat sebenarnya cowok itu? Itu arogan. Lo cuma ngeliat semuanya itu dari sisi yang sama. Lo gak pernah ngeliat dari sisi orang yang terluka, ngerti lo? Untuk dirinya 50%. Anya, saya minta maaf ya. Lo apaan sih, sana? Gue sih ngeliatin gue. 100% cinta. Bulu
tipis-tipis, kalau tersenyum manis, satu putih cantik, bulu mata melantik. Hah? Udah mau jalan? Iya mbak, mau cek kandungan ke dokter. Dijaga tuh kandungannya, gak usah begadang-begadang lagi. Iya, makasih ya mbak. Duluan mbak. Ya, hati-hati. Duluan ya. Udah mual belum? Belum kok dok. Teman kamu gimana? Maksud dokter Anya? Ya, dia kelihatannya sih masih sedih, dok. Oh iya, kenapa nggak gue comblangin aja ya Anya sama dokter Agil? Itu kartu namanya Anya. Di situ ada nomor telepon sama alamatnya, dok. Jadi tuh mobilnya Anya lagi disita gara-gara dia tuh nunggak cicilan. Ya mungkin aja dokter mau nganterin Anya ke kantor atau gimana gitu, dok. Oke. Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk memilih dirimu atau siapa? Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, lo? Sedikit berkumis, bulu tipis-tipis. Ngapain lo kesini? Cepet sana! Saya mau jemput kamu. Jemput gue? Gak usah, gue bisa naik ojek langganan. Bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%. Enggak, gue gak mau. Enggak, gue gak mau ikut sama lo. Apaan sih? Buruk-buruk. Enggak. 100% cinta. Ayo, ayo. Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit. Ini manusia, dia mau bikin apaan lagi nih ke gue? Dokter, saya Ibu Ami. Perut saya sakit banget dok, kontraksi terus. Ini kenapa ya? Mau melahirkan nggak sih? Saya nggak bisa ke rumah sakit, dok. Suami saya lagi di luar kota. Ibu sendirian? Oke. Alamat ibu di mana? Komplek Permata. Iya. Kebetulan saya lagi dekat ya. Jadi ibu tenang aja. Tarik napas yang dalam-dalam dan ibu tenang aja, saya akan datang sekarang. Ya? Oke. Okay. Ada apa? Ada pasien saya yang lagi mau lahiran. Jadi kamu bisa tunggu sebentar? Iya, apa bentar. Gue bantuin bopong, habis itu lo turunin gue aja ya. Nanti biar saya cari taksi aja, gak apa-apa. Gak usah, gue bisa sendiri. Udah, tenang aja. Udah, babe. Lo fokus sama pasien. Oke? Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Genapi udah 100% cinta. Aku tak tahu yang harus kulakukan. Ya, saya ya. Aduh, gue turun sini aja. Oke. Bu, ibu ini harus apa, bu? Laburan nyekir, buruan jangan kita. Buruan. Kamu yakin? Iya. Oke. Kamu beneran ya? Oke. Tahan. Bikin mabuk kebayang. Tenang.
Yona, kamu sakit ya? Enggak. Oh iya, ibu-ibu yang tadi gimana? Gak apa-apa kan? Udah, masa cemas. Kamu sakitnya di mana? Sini ya? Enggak. Udah, gak apa-apa kok. Astaga, gue duluan ya, udah telat nih. Baik. Saya antar ya. Usah. Bener banget sih, gak usah. Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis, kulit tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Genap sudah 100% cintaku. Memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik, wah ada makanan nih. Mabuk kebayang. Persen cinta. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk... Gue udah kehabisan cara, men, untuk deketin Nanya. Lah, habis? Emang masalah belum kelar sama tuh cewek? Belum, men. Gara-gara gue, Anya udah gak mau senyum lagi. Dokter Tanto, pasien dokter mau melahirkan. Oh iya lah, saya sangat. Tapi dok, ibunya punya anak 8 bulan dan suaminya juga lagi dirawat di rumah sakit Indi juga karena demam berdarah. Aduh, gimana ya? Yaudah, biar gua aja, ya. Kebetulan gua mau kelar kok, sebentar lagi. Serius loh? Iya. Nah, buruan. Thank you, man. Nah, buruan gua. Yaudah, Dokter Agil, saya mau bilang anaknya dulu ya, dok. Iya, silakan. Halo Anya, ini Ragil. Kok lo bisa tahu nomor gue? Iya, waktu itu teman kamu kasih kartu nama kamu. Kire kan namanya? Iya, saya lagi perlu bantuan nih. Kebetulan pasien teman saya lagi ngelahirin. Dan dia punya anak, gak ada yang ngejagain. Maksudnya? Saya perlu bantuan kamu. Bisa? Apain sih gue ya, segala ngejagain bocah. Ya kenapa? Lucu kan ya? Ada. Yeah.
Makasih ya. Dan saya juga minta maaf udah ngerepotin kamu. Pusing aja ya. Lo kan tahu gue gak suka sama anak kecil. Tapi sekarang kamu suka kan? Hmm? Anya, melihat anak kecil ketawa itu bisa menjadi terapi loh buat kita. Kamu tahu kenapa? Enggak. Anak-anak kecil itu bisa ketawa dengan hal-hal yang kecil. Dan kita juga harus bisa, karena hidup itu harus bisa ditawain kan? Hmm? Ya kan? Oh ya, by the way, saya punya pasien nih. Dan dia mau cari tempat makan yang bagus buat ibu hamil. Makanya saya mau rekomendasi kamu ke dia. Dan besok dia mau datang sih sama sahabatnya. Kamu bisa gak? Please. Bisa di kantor gue? Saya mau jemput kamu. Jemput? Mau kemana emang ya? Kita mau ke kafe, ketemu sama ibu hamil itu, pasien saya. Oh ya, semalam? Satu hitam manis, sedikit berkumis. Bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik. Peri yang penyayang, bikin mabuk. Kak Jo? Yang saya Halo, Anya. Agil. Aku kenalin teman saya. Halo. Halo. Kalian saling kenal? Itu loh, Jeng, si Salmon yang gue ceritain itu, yang gak mau putus sama si Prasta. Halo. Pakai W, nih. Napa? W, selo. Napa? Salah. Iya, apa salah? Lo duluan yang rasa sama gue. Anya, Sebentar. Ya, gue gak mau ngomong sama lo. Sebentar aja. Gak mau. Anya. Mau apa? Saya mau jelasin tentang tadi siang. Itu aja kok. Gak ada yang perlu dijelasin ya. Buka aja. Sebentar, Anya. Gue gak mau. Gak ada yang perlu dijelasin. Anya. Berisik. Aku beli. Anya, jangan tutup. Dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, genap sudah 100% cintaku. Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk memilih dirimu atau dia. Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis. Bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik. Peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Mau ngapain sini? Saya kan tadi mau jelasin. Saya mau minta maaf. Tadi siang saya salah ngomong. Itu aja kok. Gue udah maafin lo. Lagi pula gue minta maaf ya. Harusnya gue juga gak ngomong kayak gitu ke lo. Harusnya gue ngeliat niat baik lo.
Makasih ya. Makasih buat? Makasih sudah mau senyum lagi. Nih, saya pulang dulu ya. Lach! Ya. Apa? Kamu demam? Hah? Enggak. Sorry. Yaudah, saya duluan dulu ya. Iya. 100% cintaku. Kenapa gue jadi senyum-senyum sendiri? Ataukah dia dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis. Satu gigi cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Aja deh, gue sendiri. Untuk dirinya 50%. Jadi malu. Ki, gue boleh minta tolong gak? Bilangin sama Mas Cahyo, gantiin gue nganterin kaset. Tapi jam 11 sama Mbak Dina ya. Ye, yang mau ngedit sama dokter. Makanya lah. Akhirnya selesai juga tugas hari ini. Ibu sendirian? Sendirian dong. Oh, sendirian? Iya. Pulang sama pakai apa? Naik bis dok. Tadi saya dianterin suami langsung berangkat kerja suaminya. Oh yaudah kalau begitu saya anterin aja ya. Sekalian saya mau pulang kok. Tapi kayaknya kita gak sarah dok. Gak apa-apa, dibuat sarah aja. Lagian kan kasihan buat bayinya. Dan kasihan juga ibu. Nanti kalau ibu capek, perutnya bisa tegang. Dan itu bisa gak nyaman. Ya. Makasih ya dok. Ya, sama-sama. Silakan. Dokter Agil benar-benar baik ya? Ya Nur, baik banget. Kemarin aja gue sempet dibawain coklat karena gula darah gue sempet rendah. Kegeeran dong. Ternyata dia baiknya sama semua orang, bukan cuma sama gue doang. Helah, salah tangkep lagi gue. Apa sih? Kok makanan dimainin, bukannya dimakan? Nih makan nih kayak gue nih. Menurut lo, gue salah gak sih? Nganggep perhatian dia itu lebih ke gue. Kita lagi ngomongin siapa sih? Lagi ya? Siapa lagi? Udah, jangan manyun. Udah makan, makan, makan. Gak ada perasaan apa-apa sama gue. Ban? Enggak. Itu dimakan ya lo mau ngasih gue makan? Iya. Bilang aja lo yang doyan.
anterinnya? Gak usah. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Ayo dong, muka kamu ini buruk. Tuh gak usah terlalu baik sama gue deh, ini semua bukan salah lo. Maksudnya? Kejadian Prasta mutusin gue itu semua salah gue, oke? Gue yang maksa dia buat nikahin gue gara-gara gue panik liat temen-temen gue udah pada nikah. Dan masalah yang lain udah clear. Gue udah dapet pinjaman dari kantor soal mobil gue yang disita. Jadi lo gak usah terus-terusan ngerasa bersalah. Lo jalanin hidup lo kayak semula. Sama seperti lo sebelum ketemu sama gue. Aku tak tahu yang harus ku lakukan untuk memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Genap sudah 100% cintaku. Aku tak tahu yang harus kulakukan untuk memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%. Genap sudah 100% cinta. Tipis-tipis kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%. Barang-barangnya jangan lupa dibawain, awas jangan sampai ada yang ketinggalan. Mbak, atasannya Anya kan? Dokter Salmon. Ya. Kenapa? Enggak, saya lihat di sosmed, Pak. Ada banyak yang request Anya untuk menjadi reporter lagi. Dan saya cuma minta Mbak untuk mempertimbangkan Anya untuk menjadi reporter lagi, Mbak. Cuma itu aja kok. Seri yang kemarin tinggi juga kan, Mbak? Saya rasa saya berhak mengambil keputusan apapun. Dan kamu nggak berhak melarang saya. Jalan. Aja lo. Gue pusing deh ngeliat kelakuan lo. Bener. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang jutek. Udah deh, daripada lo kayak gitu, lo mendingan jadi reporter lagi aja. Mbak, lo jadi reporter lagi. Nih, udah deh lo wawancara. Ada kafe baru. Ke brosur menemukan aja gue.
untuk dirinya 50% lagi. Ibu hamil nggak boleh lompat-lompat. Iya, nggak apa-apa yang penting lo jadi lompat-lompat lagi. Ibu hamil lo jadi lompat-lompat ya. Udah lah, telepon aja. Enggak. Ntar nyesel loh. Kata Mas Cahyo, Ragil itu yang ngomong sama Mbak Dina biar lo tuh jadi reporter lagi. Oh ya? Udahlah, buka hati aja. Jangan dikasih tembok penghalang supaya dia tuh susah ketemu sama lo. At least ya lo bilang makasih gitu ke dia. Gak ada salahnya kan? Untuk memilih dirimu. Hey Ragil, makasih ya buat cukup banget sih. Gil, makasih ya udah ngomongin semuanya ke Mbak. Malu-maluin balik aja Satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Kayaknya untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, genap sudah 100% cintaku. Gil, ini ada tiket nonton 2 buat lo. Makasih ya udah ngomong ke Mbak Dina. Gimana? Bisa langsung sih. Taruh wiper kali ya. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis, satu bukti cantik. Gak usah, ntar gue diketawain lagi. Sama kamu yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Buangnya. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, genap sudah 100% cinta. Dari sekian banyak tempat makan di Jakarta, katanya di sini tuh martabaknya paling enak. Tapi kayaknya nggak salah ya Pak kalau misalnya saya belum nyoba terus saya bilang paling enak gitu. Jadi Sami, oh tuh martabaknya datang. Asik. Kalau boleh dijelasin, kira-kira di tempat ini yang paling spesial apa dan ada rasa apa aja? Semuanya spesial. Ada rasa coklat, ada keju, dan ada juga stroberi. Dan yang paling penting lagi, ini ada yang dikasih permen. Maksudnya kayak toppingnya permen gitu? Betul sekali. Unik banget. Ini kayak harus coba. Saya bisa lihat deh. Boleh, silakan. Guys. Ini emang konsep ada. Kamu mau ke? Thank you.
tipis-tipis. Kalau tersenyum manis, satu putih cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kepayang.